Bisa lah, tetap bisa itu, Pak. Maaf ya. Aduh, mak jam. Aduh. Mak kita. itu kan refleksi itu. Jadi, Pak Alim memang luar biasa. Memang sakit lah kalau itu bukan. Cuman orang yang kayak gini kok refleksi? Ini kan nggak sakit. Berarti badan apa yang sakit? Badannya memang nggak sehat. Katanya nggak refleksi kayak gini, Pak. Cak tengok nih, Pak. Memang gitu. Mending pakai jari, nanti pakai tong apa tanduk itu menjerit kita. Aduh, ya aku mintakan ininya, bukan itu. Ini semua lo, Lek. Tenang, Mawar. Sabar. Mawel, katanya ini driver lamanya lari apa enggak? Nah. Ini bagian mana tuh, Bang? Kalau dikusuk itu? Bagian badan? Semua. Di kaki itu. Semua di kaki, bukan orang iya. Kusuk tuh kalau di badan tuh salah. Cukup di situ aja. Ini kalau enggak sakit ya enggak sakit ya. Di pergelangan. Satu contoh kau, sini naik kakimu. Halo. Ah, udahlah, Bang Wilden aja. Oh, isan do YouTuber si Arif. Ada bagian isan mobil sepat tarik si baterai naik. Halo. Ganjal nih. Halo. Jadi lalu cari sentai. Tas pinggangnya enggak bisa di. Enggak bisa muter. Pasang nabang dah, Bang. Jemput Abang. Mau cuci bagian mau motoran mau siap mencuci. Tinggal ban sama. Jadi kurang-kurang tidur. Iya. Diginiin enak. Nah. Apalagi tapak itu. Oh, lah pas. Tapak diginiin ada sunyi enggak ada gitu kan. Biarkan kalap kan. Ini enggak pakai kuku, kuku enggak ada. Ini. Udah sakit. Halo, Arongson dongan bo, Arong mobil lesen sewa ban kala bar mobil sel. Halo. Halo, dari Bapak. Begitu aja ya. Gini aja. Kok video kan lah kayak gini. Mau pergi dulu kita bawa baterai nanti lah ini. Kemana? Ke 329. Di mana dia? Baru motornya. Itu di seberang mau dibawa di 312. Ini kita juga nih itu. Mana baterainya? Baterai mobil. Kita copot. Berarti mau jumper gitu. Mau jumper gitu. Mobilnya, baterainya, soap, nggak ada. Kayak mana rasanya, Bang Wilden? Jangan ditanya. Gimana dibilangnya? Dibilang macam titipit enggak? Macam tulang awak kegesek. Kayak apalah. Aspal tuh. Siku-siku, mentah besi. Gitulah. Tulang angin, tulang kering. Enggak nanti. Kita untuk baterai. Jadi gini, Bang Wilden. Ini sebelum ngambil baterai. Itu tadi makanya saya tanya, Bang Wildan mimpi apa kemarin? Jackpotnya berputar. Jackpotnya? Hanya berputar aja. Serius dulu. Iya. Serius. Nah, betul. Beli ban baru aku. Maka aku tengok jackpot berputar 4 juta, mak beli ban baru. Rupanya mimpi. Rupanya mimpi. Jadi Bang Wildan, ini... jadi tadi malam itu ada seseorang... Hamba Allah mengechat ke saya. Katanya, gimana kabar Bang Wildan?
Ya benar. Ya kan abang lihat sendiri iya. Gimana? Iya, kan penonton juga melihat. Selama ini udah beberapa hari bang? 3 hari dari Minggu. Dari Sabtu apa Minggu? Ya. Sabtu, Minggu, Senin. Kalau Sabtu nggak dihitung. Iya, Minggu, Senin. Selasa, Rabu. Rabu. Oh iya, 4. 4 hari bekerja sendiri. Ya. Lelah letih semua dijalanin sendiri. Dan kemarin ada bang Gentung. Yang datang membantu bang Wildan. Nah, jadi dia memberikan apa ya bang dibilangnya? Handphone. Enggak lah. Soalnya ada handphone Android. Diberikan amanah ke Bang Wildan. Nah, jadi Bang Wildan ini ada uang tunai, kan? Ini mau Bang Wildan terima apa tidak? Nanti enggak saya terima itu amanah dari orang sama Bang iya. Arif. Bang Arif yang berbeda juga. Jangan keras-keras lah ngomongnya, kan enggak enak jadinya. Jadi ini Bang Wildan, ini ada 200.000. Jadi ini kemarin kan Bang Wildan nanya ada kepentingan apa kesini lagi. Iya, saya nanya juga lah. Iya, berarti ini saya ada kepentingan juga sama Bang Wildan sekarang. Penting nggak ini kira-kira Bang Wildan? Penting sekali. Jujur aja bang ya. Tanya dia tadi beli nasi, duit 100 pulang 30.000 lah. Kereta nggak ada, pakai becak lah. Mahal nongkos becaknya daripada beli nasi. Ini Bang Wildan, diterima dulu. Jadi itu dari hamba Allah, bang. Dari hamba Allah. Dari hamba Allah yang dari nggak disebut juga. Nggak disebut namanya, nggak disebut kotanya, nggak disebut namanya. Dari hamba Allah. Ini berkat kerja keras Bang Wildan 4 hari ini bekerja lelah letih sendirian kan. Nah itulah dia, makanya tadi malam saya di chatting untuk berikan amanah ini ke Bang Wildan gitu bang. Ada yang mau disampaikan Bang Wildan? Pastinya ada lah bang. Terima kasih banyak buat hamba Allah yang sudah memberi kalikasi sama aku yang bermanfaat sama aku. Sudah akan berikan abang sudah akan berikutnya sehat tuh. Amin. Yang penting sehat, kesehatan itu Bang Wildan ya. Jadi ini mau langsung saya kirim ya ke rumahnya. Iya, enggak apa-apa Bang Wildan. Intinya saya sudah menyampaikannya ke Bang Wildan gitu kan. Terima kasih banyak. Yang penting udah sampai ke tangan Bang Wildan. Mau diapakan duit itu, yang penting untuk kebaikan kan begitu Bang Wildan. Jujur aja Bang, ini mau saya kirim langsung ke iya. Rumah. Memang kan Bang Wildan udah berapa Bang? 4 harian juga ya. 4 hari di sini. Ini pun belum tahu jalannya kapan begitu kan. Nah mungkin sekiranya bisa Bang Wildan terima dulu sejumlah segitu Bang Wildan. Mungkin itu aja yang mau Bang Wildan sampaikan ya, cukup itu aja. Berarti lagi mau kita sampaikan. Yang penting berarti kita yang pentingnya tulus ikhlas menerimanya. Iya benar Bang Wildan. Walaupun ucapan kita itu di mulut saja manis segala macam, kalau berarti kita yang kurangnya ini segala macam percuma kan. Iya. Ini sangat bermanfaat sama aku bang, betul. Iya. Langsung kirim ke rumah ini. Berarti abis ini Bang Wildan ambil baterai dulu apa gimana? Apa ya, langsung pulang? Baterai menghidupkan 329 dicari pos nelpon. Oke, berarti balik lagi ke sini enggak? Enggak lah bang, langsung pulang lah nanti antar. Begitu diantar mobil ke bengkel pulang lah. Bengkel mana itu? Kurang enak badan. Iya, bengkel mana itu? Pak Regar. Mau masuk Pak Regar lagi? Iya, ada sedikit perbaikan las. Oke lah. Oke lah Bang Wildan, mungkin itu dulu aja ya. Makasih bang ya. Iya, makasih sama yang ngasih bang. Kita iya, hanya perantara. Perantara dari sini ke sini. Iya. Dari sini ke sana ya. Iya, benar-benar. Yang penting doanya iya. Tersalurkan begitu. Nah, Bang Gentung, ada yang mau disampaikan di video ini? Ya, selagi itu yang benar, ya jalankan. Wah, mantap. Berarti beginilah kondisi abang saat ini ya. Ini kita mau ke 329 dulu. Iya. Oke. Okay. Berarti nanti kayak mana ya? Enggak naik mobil aja baterainya. Oh, abang bawa mobil. Oke. Berarti Bapak nah. Sama Bang Wildan? Iya, sama Bang Wildan nanti tak antar pulang ke rumah. Sama okay. Aku juga lah. Oh, Bang itu enggak bisa, Bang itu enggak bisa. Oke. Oke. Maaf lah Bang Arif, aku nanti sama Bang ini aja ya. Enggak apa-apa, Bang. Yang penting kita
saya ikut juga kok. Iya. Iya. Ke 329 kan? Ya. Ah. Oke, okay, teman-teman. Kita lepas. Ambil tang. Terus tangan dulu sama kunci bagasi bukan bagasi. Berarti ini ke Pak Regar dulu, Bang Wildan. Buka bagasi yang mana? Enggak, ke depan dulu. Oke. Okay. Stop. Tombong marongan. Kunci. Ini berangkat teman-teman 276 SE. Di Polonia, Pak. Hermes, Hermes. Enggak, Hermes. Ah. Aduh. Ini subscriber teman-teman semua ini sini. Thank you. Halo, ini sore ini kita ngeliat-ngeliat dulu di sini. Ini kita mau ngasih baterai ke 329 dulu. Mau dibawa ke bengkel Pak Regar. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Bang Wildan tadi kayaknya memang benar-benar kecapean teman. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.